Oke, kembali lagi dengan Kuryam. Dan di video kali ini saya akan membagikan pengetahuan nih, tempatnya pengetahuan tentang bagaimana sih saat jar ghost jar itu naik, apakah kita masih bisa profit dari ghost jar tersebut. Langsung saja kita buktikan, tapi sebelumnya seperti biasa giveaway yang 1DL. Oke, giveaway-nya seperti ini. Oke, kali ini saya akan membagikan 1DL untuk 5 pemenang, dan ketentuannya adalah untuk 5 pemenang masing-masing 20WL dan diundi saat channel ini mencapai 1000 subscriber, dan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Dan semoga beruntung. Terima kasih. Oke, itu tadi giveaway-nya ya, dan ada satu lagi giveaway nih. Giveaway itu ada di word bernama Kuryam. Jadi bagi kalian yang ingin ikut giveaway yang ada di word ini, silahkan komen grow ID kalian dan nama word kalian seperti ini contohnya. Dan jika kalian berada di paling atas ini, kalian bisa mendapatkan hadiahnya. Itu adalah PixX, 1 PixX dan 1 Reaper Wing sama 1 Aerops dan tentunya 1 WL. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kalian ke word bernama Kuryam dan langsung komen aja grow ID sama nama word kalian. Oke. Langsung aja, karena di sini sudah ada pemenangnya, yaitu Violance dengan word namanya break XZXER. Langsung saja kita kasih ke dia. Oke, jadi itu giveaway-nya ya, dan kali ini langsung saja kita membahas tentang apakah masih profit sih dengan harga ghost yang relatif mahal sekarang. Coba kita lihat ke Bui Ghost. Ya, di Bui Ghost ini karena selalu ramai jadi masuknya agak sulit ya. Kita lihat itu harga jar sekarang berapa. Kalau kemarin saya lihat itu harga jar sekitar 63, 200 per 63-an seperti itu kayaknya. Kemarin, tapi kali ini saya nggak tahu sih. Tentunya masih mahal juga, masih 200 per 63. Oh ya, ini tips buat kalian yang ingin coba-coba profit apa ghost jar, tetapi takut nih, kalau takut rugi gitu. Jadi saya buatin video ini buat kalian yang ingin profit dari ghost jar tapi takut rugi, karena saya akan menggunakan sekitar 1DL berapa ya, paling 1DL beli 400 ghost jar. Oke, langsung saja kita cari. Oke, jadi di sini ada yang ngejual seharga 200 per 69, kan udah sampai hampir 70 ya per 200-nya. Berarti kalau kita total, kita bisa ngabisin untuk 400 ghost jar itu totalnya bisa sampai 140. Jadi 1DL 40WL. Itu kisaran segitulah. Kita kisaran segitu. Jadi ya lumayan mahal, tapi kok kita coba lihat apakah masih tetap profit dengan harga segitu. Oke, kita mending buy aja ya sekarang.
Oke, jadi kita udah dapat ghost jar-nya 400 ya. Terus sekarang kita langsung tangkap aja ghost jar. Tangkap aja ghost memakai set yang kemarin. Jadi kalian pakai ini set yang Nutrion Gun, terus Nutrion Pack sama yang Spectral Googles. Jadi kayak gitu. Oke, langsung saja kita tangkap. Oh iya, kalau kalian ingin nangkep ghost nih, kalian bisa ke word namanya Ectoyam. Itu word saya sendiri, dan di sana ya nggak ada UT, nggak ada gaya untuk narik seed atau ghost jar kalian yang kedrop. Jadi ya gitulah. Saya udah selesai nangkep 200 ya. Karena saya tadi nggak cukup waktu buat nangkep 400, jadi saya 400 ghost jar, jadi saya cuma nangkep sebanyak 200, nggak begitu banyak, tapi tetap profit sih. Jadi WL yang kita pakai adalah 69, bukan lagi 140 ya, bisa dibilang 140 gitu aja. Terus sekarang saya dapat GIJ-nya itu 216, dan seed-nya, seed ghost jar seed itu dapat 51. Langsung saja kita jual. Oh ya, jualnya pakai billboard ya, kalau bisa. Kalau kalian belum paham cara dapetin billboard, bisa cek di video saya yang ini nih. Oke, langsung saja kita ke Bui Ghost lagi buat ngejual. Saya udah dapat pembelinya ya. Sekarang dia beli dengan harga 51/44. Oke, jadi saya sudah selesai ngejual 200 GIJ sama sip ghost jar sip sebanyak 51 ya, dan dapat 89 WL. Jadi oh ya, masih ada sisa nih 16 GIJ. 16 itu setara dengan 4 WL. Jadi 89 ditambah 4 WL. Jadi total kita profit itu 24. Jadi total profit kita ada 24. Nah, jadi masih untung sih kalian dengan harga
Ghost jar-nya itu 69-an. Jadi masih masih untung untuk sekarang. Jadi ya tunggu apa lagi bagi kalian yang ingin profit, melalui Ghost jar ini, sangat-sangat saya rekomendasikan. Oh iya, dan satu lagi nih, ada Word. Word-nya itu namanya, bisa dibaca. Terus dari tadi kalian ngelihat di video ini ada password, ada passdoor dari Word ini. Jadi ini semacam giveaway. Mungkin segitu saja video dari channel ini, dan terima kasih telah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye bye.